siapkan. Kami mohon ya Tuhan, semoga dengan pengantaran Putra-Mu, kuasa Roh Kudus turun ke dalam bencana ini. Semoga semua orang yang lewat pembaptisan dikuburkan bersama Kristus, diperkenankan pula bangkit bersama Dia dalam persatuan Roh Kudus dan berkuasa Allah sepanjang segala. Saudara sekalian terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan, kita dikuburkan bersama Kristus supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa kita menghadapi janji baptis, apakah saudara menolak dosa supaya hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Ya. Apakah saudara menolak ujian kejahatan supaya tidak dikuasai dosa? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak setan penyebab dan pangkal segala dosa? Ya, saya menolak. Percayakah saudara-saudara akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya yang menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sudah datang, Sudah datang.
cara hidup, maka beranilah kita berdoa. Mantuku, Yesusku,
diselamatkan, carilah saksi Kristus. Amin.